Penemuannya memang ini adalah hasil usaha kita bersama tim SAR gabungan dari Basarnas, TNI, Polri, dan ada beberapa potensi yang ikut di dalam kapal kita. Kita bersama-sama mencari di lokasi di sekitar Bui 2. Nah, di Bui 2 yang kemarin kita sudah search itu memang sudah ditemukan tanda-tanda oleh teman-teman dari Polri juga seperti tanda dan sudah dikasih tanda, dan hari ini seperti yang tadi pagi kita sudah wawancara bahwa kita dari Polri, dari TNI dan Basarnas sudah mengeluarkan alat untuk scanner bawah air, dan kita juga dapat lagi bantuan dari Disnap. Jadi Disnap mengeluarkan ekosonder yang bisa mendetek kapal ada di mana, dan posisi itu sudah kita temukan posisi kapal, dan kita sudah mengadakan penyelaman. Pak Janaja, ini berapa mil dari lokasi, Pak? Tadi ditemukan nih, mengapung-apung berapa mil dari lokasi, Pak? Itu sekitar 1 mil. Berarti dekat lokasi. Masih dekat lokasi, masih dekat lokasi. Pak, ada kemungkinan korban lain masih ada di dalam kapal, Pak? Ya, kemungkinan masih ada. Kemungkinan masih ada, makanya tim kita masih berada di sana semuanya, dan mudah-mudahan saya mohon doanya cuaca harus bersahabat dengan kita. Kendala kesulitan kita apa, Pak? Kendala kesulitan kita ada hanya satu, yaitu tentang ombak yang cukup besar dan arus yang cukup kuat. Pak, identitas Pak, identitas lagi mengapung atau gimana, lagi besar ditemukan? Iya, mengapung. Pak, ciri-ciri korban bisa dijelaskan, Pak? Mungkin berbentuk besar atau? Iya, ciri-ciri korban nanti akan dijelaskan oleh DPI. Karena tim kami adalah tim search and rescue, pencari dan penolong. Setelah itu akan kami serahkan kepada DPI, dan ini sudah kita serahkan ke DPI. Saat ditemukan itu posisi jenazah itu berbentuk gimana? Setelah banyak mengkonsumsi air atau gimana, atau mengalami luka-luka di bagian mana? Jadi di sekitar itu. Setelah 1 mil dari lokasi kapal tenggelam, jadi tim dari kami menemukan jenazah. Dan diduga adalah ketika kapal ini korban itu. Kalau melihat jaraknya, Pak, berarti ini diduga apa, baru keluar dari kapal atau gimana? Diperkirakan sesuai dengan alam ya kita, ya. Antara 12 antara ngapung dan tenggelam ini diduga ya dari lokasi sekitar 24 jam ya sudah ngapung mereka. Terima kasih, Pak.